Pemirsa, Universitas Pendidikan Indonesia membuka pendaftaran calon anggota Majelis Wali Amanat dari unsur masyarakat untuk periode 2025 hingga 2030. Menurut Ketua Tim Penjaringan MWA UPI, hal itu karena pihaknya membutuhkan masukan pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memajukan UPI. Melalui konferensi pers terungkap menjelang pemilihan rektor periode 2025-2030, UPI membuka pendaftaran calon anggota Majelis Wali Amanat dari unsur masyarakat. Para calon tersebut disyaratkan diantaranya memiliki komitmen terhadap pengembangan UPI, kemampuan menjalin jejaring nasional hingga internasional, serta memiliki prestasi dan ketokohan dalam tataran nasional hingga internasional. Menjalin masyarakat karena universitas yang berbadan hukum ini memerlukan masukan pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat yang hebat-hebat ya, untuk memberikan kontribusi pemikiran ya, kontribusi pengalaman mereka ya kepada universitas ini agar lebih maju lagi. Jadi tidak hanya berbicara persoalan akademik juga, tapi harus dibicarakan juga bagaimana mengurusi, mengelola universitas dengan sudut pandang dari masyarakat. Anggota MWA dari unsur masyarakat tersebut akan dijaring menjadi sejumlah 9 orang termasuk Gubernur Jawa Barat. Tak hanya dari masyarakat, UPI pun menjaring anggota MWA dari tenaga kependidikan UPI. Budi Hartati, Bandung TV.